di dalam kotak khusus penyimpanan. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk dilakukan serah terima kepada flight data recorder sudah ditemukan dan dilaporkan pula bahwa underwater acoustic beacon ditemukan sebanyak 2, artinya satu lagi cockpit voice recorder masih perlu dicari dengan tanpa adanya bantuan, yaitu beacon tersebut. Kami meyakini semua bahwa karena beacon yang ada di cockpit voice juga ditemukan di sekitar itu, maka dengan keyakinan yang tinggi, maka cockpit voice juga akan segera ditemukan. Kondisinya pinker tersebut terlepas dari kedua black box-nya. Tapi alhamdulillah kita bisa menemukan flight data recorder. Dan kami mohon doa dari masyarakat agar pembacaan pengunduhan data dari FDR yang kami perkirakan akan memakan waktu antara 2-5 hari, semoga lancar dan segera dapat mengungkap misteri apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini.